kita tes posisi di dalam mobil, kita tutup semua pintu dan kaca ya. Kita angkat lagi volume 7, 8 lah. Oke, assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam. Kita lanjutkan lagi part 2 nya bos ya. Sudah kita bungkus juga lantainya. Sudah tak pasang lah. Terus di sini kabel stromnya lewat sini ya. Saya gabung kabel remote. Jadi untuk kabel RCA saya larikan sebelah kiri. Posisinya juga sama, lewat di pinggiran sini ya. Kita buka dulu dol trimnya. Kan nanti sudah terpasang kelihatan rapi ya. Enggak kelihatan kabel seperti ini. Ini yang langsung dari aki. Pakai terminal atau distribusi blok grounding itu ya, langsung lari ke monoblok. Groundnya kita ambil di baut jok di bawah sini, langsung lari ke monoblok. Kita bagi untuk 4 channel dan monoblok ya, crossover untuk bus. 4 channelnya DAD, frame-nya akustik. Sambungannya untuk front kita larikan di speaker pintu. Untuk reel lari ke speaker luar kayak toa begitu ya. Dan tape-nya tape biasa aja lah bos, audio bank yang double din yang pakai kaset. Untuk toaknya saya simpan di bawah sini satu ya, di bawah kolong sana kelihatannya. Kita tambahin tweeter satu, terus kita lari ke depan. Di depan satu toaknya. Ini yang langsung ke monoblok ya. Kita pasangi pius atau screng 200 ampere. Ini untuk groundingnya kita tambah lagi ya, menempel di baut situ, di body, supaya groundnya kuat. Oke, kita tutup cupnya, baru kita dengar suaranya. Oke, kita sudah dengar ya, pakai lagu Bugis. Volume 5. Kita hidupkan saklar monobloknya. Engkau ku puas sendirian.
pintu. Yang tadi kita posisi kita tutup pintu, kita buka pintu belakang yo. Sekarang kita buka, kita tutup pintu. Tadi kan terbuka pintu. Kita tes posisi di dalam mobil, kita tutup semua pintu dan kaca ya. Kita angkat lagi volume 7. 8 lah. Oke, kurasa sudah cukup ya dengar suaranya di luar sama di dalam. Cara pasangnya juga seperti yang tadi itu ya. Mungkin kurasa sudah cukup ya videonya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum dan sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti ada sambungannya di part 3-nya ya.